السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري وهي تهنكو lapangkanlah dadaku ini ويسر لي أمري dan permudahkanlah urusanku واحلل عقدة من لساني dan uraikanlah kekeluhan lidahku يفقه قولي supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan kunut nazilah. Kunut nazilah, yang mana dalam lebih kurang sebulan, dalam sebulan dua ini, kita melihat bagaimana musibah yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Maka pihak berkuasa telah mengeluarkan satu panduan, ataupun bolehlah disebut sebagai arahan kepada masjid-masjid dan surau-surau, kepada umat Islam seluruhnya, untuk kita sama-sama membaca doa, yang mana doa ini dikenali sebagai kunut nazilah. Jadi pada malam ini, sidang hadirin mukminin, kita akan melihat apa sebenarnya yang dipanggil sebagai kunut nazilah dan apa isu yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun peristiwa apa, kejadian apa sehingga menyebabkan kunut nazilah itu dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana tata cara kunut nazilah itu sebagaimana dalil-dalil yang ada di dalam agama kita, supaya apa yang kita lakukan ini sesuai dan kita mendapat pahala yang terbaik ataupun pahala yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang hadirin mukminin, bila kita sebut tentang kunut nazilah, ia merujuk kepada suatu bentuk doa. Ia merujuk kepada satu bentuk doa. Dan doa kunut nazilah ini ialah doa khas, doa yang spesifik, yang khusus, dan dilaksanakan dalam sembahyang. Itu kita panggil kunut nazilah.
sama ada kerana sesuatu bencana seperti peperangan yang berlaku di antara orang-orang Islam dengan musuh-musuh Islam, ataupun kalau dulu kita ingat tahun 2020 ada wabak kan, COVID-19, PKP. Pada masa itu kita ingat bagaimana arahan dikeluarkan supaya kita juga membaca kunut nazilah, ataupun bencana-bencana alam yang lain, kemarau dan sebagainya, banjir, apa sahaja bentuk musibah yang besar. Baik. Itu secara ringkas bila kita kata kunut nazilah. Apa dia kunut nazilah? Dia adalah satu doa yang khas, yang spesifik, yang dilaksanakan dalam sembahyang, dan ia berlaku kerana sesuatu bencana besar yang melanda kita. Baik, itu kunut nazilah. Baik. Maka ia disyariatkan ketika berlaku musibah yang besar. Musibah yang besar. Dan ianya dilakukan sewaktu kita melaksanakan sembahyang fardu lima waktu. Jadi antara sembahyang fardu lima waktu ni, kalau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi buat semua lima waktu itu, ataupun Nabi ada waktu tertentu yang lebih sering, lebih kerap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan waktu-waktu sembahyang yang lain? Ini yang kita akan perhatikan berkenaan dengan fiqh ataupun hukum hakam yang melibatkan kunut nazilah. Baik. Contoh yang pertama ialah sebagaimana yang ada dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang saya nak baca ini dengan adalah hadis mengikut lafaz dalam Sahih Muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ba'da ar-ruku'i fi salati subhi yad'u ala ri'l wa zakwan wa yaqul usayyatu asatillaha wa rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi berkunut, Nabi membaca doa kunut syahran selama sebulan penuh. Sebulan penuh, bukan Nabi buat selama-lamanya ataupun sentiasa, tidak, tapi sebulan penuh. Dan apa yang Nabi buat? Iaitu Nabi mendoakan keburukan. Nabi doakan keburukan terhadap Ri'lan, Zakwan dan Usayyah yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Ini yang pertama. Baik, hadis yang pertama ni tuan-tuan menunjukkan apa? Hadis yang pertama ni, kalau orang kata Nabi tak pernah mendoakan keburukan kepada orang lain. Ada kita dengar kan, kadang-kadang orang kata doa ni kena doa hak elok-elok ya. Kena doa kalau orang buat jahat kat kita, kita doa bagi dia dapat petunjuk, dapat hidayah. Tak boleh. Tak boleh kita doa keburukan, musibah ke atas orang lain. Maka dakwaan yang macam tu tidak berapa tepat. Walaupun kita akui secara umumnya kita doa ni, kita doa yang elok-elok. Kita doa supaya orang yang buat jahat dekat kita, Allah Ta'ala bagi petunjuk dekat dia, supaya Allah Ta'ala tunjuk kat dia hak mana betul, yang mana salah. Yang tu kita akui. Tapi kalau kita nak kata bahawa Nabi tidak pernah mendoakan keburukan dalam doa baginda, kita kata Nabi tidak pernah mendoakan keburukan, itu dakwaan yang salah. Sebab apa salah? Sebab hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa Nabi pernah mendoakan keburukan. Cuma dia ada syarat-syarat dia lah. Bukan kita boleh sembrono ikut suka kita nak doakan keburukan dekat orang. Dia ada syarat-syarat dia. Yang tu kita kena bincang waktu lain.
Cuma ringkas ceritanya tuan-tuan, mendoakan keburukan kepada orang ni, yang pertamanya ialah kita doa elok-elok dulu mula-mula. Satu. Yang kedua, mendoakan keburukan kepada orang ni dibenarkan dalam keadaan tertentu. Contohnya, bila orang tu buat zalim dekat kita, dan ini antara cara yang berkesan untuk hentikan kezaliman tu ialah dengan cara dia dibinasakan oleh Allah. Maka dalam situasi yang macam tu, barulah boleh kita mendoakan keburukan kepada orang tu. Baik. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, satu hadis yang agak panjang dan saya ambil, saya baca terjemahan saja. Hadis Bukhari. Iaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana suku Ri'lan, Zakwan dan Usiyah dan Bani Lihyan, dia minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari musuh. Ini asal usul cerita. Mula-mula minta tolong dengan Nabi, minta tolong dengan orang Islam. Lalu Nabi pun bagilah bantuan kepada puak-puak ni, puak Ri'lan, Zakwan dan Usiyah. Nabi bagi bantuan, Nabi hantar 70 orang di kalangan kaum Ansar, dan mereka ni di kalangan Qurra, di kalangan sahabat Nabi yang hafal Quran, Qurra. Dan setengah kata bahawa kebiasaan sahabat yang dipanggil Qurra ini ialah orang yang mana mereka ni dipanggil Qurra kerana ni mereka sentiasa sembahyang malam. Qurra baca Quran. Jadi orang yang qiyam, dia baca Quran pada waktu malam. Dan ketika mana 70 orang kaum Ansar yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Perjalanan macam mana? Nabi hantar bantuan. Pasal apa? Sebab puak-puak ni yang minta bantuan, Nabi pun hantar. Dan bila sampai di satu tempat, tempat tu dia ada telaga, dan telaga tu dipanggil sebagai Ma'unah. Tiba-tiba puak yang minta tolong tadi, puak Ri'lan, Zakwan, Usiyah ni, dia khianat. Dia minta tolong, lepas tu dia khianat. Dia pergi bunuh 70 ni, 70 sahabat-sahabat Nabi. Yang mana Nabi hantar untuk tolong, tiba-tiba dikhianati, mereka dibunuh. Lalu berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berita ini sampai kepada Nabi, Nabi pun membaca kunut nazilah selama sebulan. Selama sebulan. Semayang apa yang Nabi baca ni tuan-tuan? Dalam riwayat ni tuan-tuan, riwayat Anas bin Malik, Nabi melakukan kunut nazilah ni sewaktu semayang subuh. Sewaktu semayang subuh. Dan mendoakan kehancuran terhadap puak Ri'lan, Zakwan, Usiyah dan Bani Lahyan ini. Dan Anas bin Malik kata, kami pernah membaca ayat Quran diturunkan tentang orang-orang yang dibunuh di telaga Ma'unah itu. Kemudian ayat itu mansukh selepas daripada itu. Baik. Lalu dalam hadis Bukhari disebut ayat apa yang dimansuhkan tadi? Itu ayat balighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana, sampaikan kepada kaum kami bahawa kami telah bertemu dengan Tuhan kami, maka dia redha kepada kami dan kami redha kepadanya. Ayat yang mansuh ni tuan-tuan, kita boleh tengok perbincangan ayat mana mansukh dan sebagainya, ayat mana yang menasakhkan dan lain-lain. Masa kita mengaji, antaranya kita mengaji ulumul Quran, the sciences of the Quran. Kita akan belajar abrogated ayat, kan? Ayat yang dibatalkan, yang dimansukhkan.
Dia ayat-ayat mansuh ni dia ada macam-macam. Ada ayat tu dimansuhkan, tapi hukum dia kekal. Ada ayat kekal tapi hukum mansuh, dia ada macam-macam. Contoh masa kita mengaji tashri' jinai islami, Islamic criminal law, ayat mansuh kita cari dalam Quran tak ada. Macam ayat ni lah, balighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Ini disebut dalam sahih Bukhari. Macam ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Itu ayat Quran tapi mansukh. Orang tua lelaki dan perempuan bila dia berzina, maka farjumuhuma, maka hukumlah dia dengan hukuman rejam. Battata, tidak ada hukuman lain selain daripada hukuman itu. Hukuman itu sahaja yang diperuntukkan kepada kepada orang tua yang berzina. Tuan-tuan cari dalam Quran ayat tu tak ada, tapi hukum dia kekal. Sama macam yang ni, balighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Ini asal ayat Quran diturunkan sempena dengan peristiwa kunut nazilah sebagaimana riwayat Anas bin Malik tadi. Tapi kata Anas, ayat itu telah diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang ini mansukh, ayat mansukhah. Tak ada dah, ayat ini tak ada dah. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Kemudian contoh kunut nazilah yang ketiganya ialah juga riwayat daripada Anas bin Malik. Ini juga dalam sahih Bukhari, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca doa kunut bila ada musibah waktu sembahyang maghrib dan waktu sembahyang subuh. Sebab tu sebahagian ulama kata dalam lima waktu ni bila Nabi baca kunut nazilah, bukan Nabi baca kunut sama aja pada lima waktu, tapi ada waktu sembahyang tertentu yang Nabi lebih kerap membacanya. Jadi berdasarkan nas tadi, sebahagian ulama kata subuh paling banyak dengan maghrib. Waktu fardu lain baca juga, tapi tidak sebanyak sewaktu sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian riwayat pada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa dengan doa kunut bila ada musibah pada waktu sembahyang subuh dan waktu sembahyang maghrib. Baik. Kemudian berdasarkan satu lagi riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selama sebulan penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir daripada sembahyang Isyak, Nabi membaca doa kunut. Maknanya apa? Maknanya sewaktu lepas rukuk kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, lepas tu baru baca doa kunut. Apa doa Nabi? Sebagaimana riwayat Abu Hurairah, yang ini dalam sahih Bukhari juga, Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anji walid ibn al-Walid, Allahumma anji Salamah bin Hisham, Allahumma anji al-mustad'afin min al-mu'minin, Allahumma shdud وتأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يا الله tolonglah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah tolonglah Walid bin Al-Walid. Ya Allah tolonglah Salamah bin Hisham, Salamah bin Hisham. Ya Allah tolonglah orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang mukmin. Ya Allah, sempitkanlah jalanmu atas orang-orang yang derhaka. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun yang mereka lalui seperti tahun-tahun yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Itu contoh. Jadi doa kunut nazilah ni tuan-tuan, dia bukan ada satu doa yang seragam, spesifik. Kita baca yang tu je, tak.
Dia ada varieties, ada kepelbagaian. Jadi kita tak perlu terikat dengan satu bentuk doa. Boleh dengan kepelbagaian doa yang kita rasa selesa, yang relevan dengan keadaan kita, kita olah berdasarkan kepada situasi yang kita hadapi. Itu yang dipanggil sebagai kunut nazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita tengok tuan-tuan sekalian, maka Nabi dalam kunut nazilah ni disebut nama, disebut nama. Sama ada sebut nama musuh ataupun sebut nama orang yang kita nak minta Allah Ta'ala tolong orang tu. Boleh? Macam contoh kita sekarang ni, bila perang Palestin dengan Israel, kita sebut, tuan-tuan nak sebut Hamas ke, tuan-tuan nak sebut Ghazah ke, tuan-tuan nak sebut Benjamin Netanyahu ke, tuan-tuan nak sebut apa, boleh sebut. Sebab itu yang ditunjukkan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sebut nama tempat, sebut. Kita nak sebut nama puak, sebut. Nama pasukan tentera, sebut. Sama ada pasukan tentera musuh yang kita harapkan agar Allah Ta'ala hancurkan pasukan musuh itu, sebut. Ataupun nama pasukan tentera Islam yang kita harapkan Allah Ta'ala, yang kita doakan supaya Allah Ta'ala tolong pasukan tentera Islam, sebut. Ataupun nama pemimpin Islam yang kita minta Allah Ta'ala tolong dia, sebut dalam doa. Ataupun pemimpin tentera kufar yang kita minta Allah Ta'ala hancurkan panglima tentera dia, sebutlah nama-nama tadi. Sebab itu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang Islam, benda-benda yang macam ni kita terikat dengan agama. Kita terikat dengan agama. Sebab tu orang-orang Islam, tuan-tuan, bila mereka buat ibadat, ibadat mereka, mereka tidak ada tokuk tambah. Sebab mereka ikut exactly sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tokuk tambah, kita modify, maka dia tak jadi Islam yang sebenar. Dia tak jadi Islam yang sebenar. Maka macam itulah bila orang Islam berperang. Orang Islam dia tak buat zalim kepada musuh. Sebab kita orang Islam ni, kita perang pasal apa, tuan-tuan? Kita perang kerana itu perintah Allah. Maka bila dia perintah Allah, apa yang kita nak buat, apa yang kita buat, kita mengharapkan pahala daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok berita macam mana bila puak Palestin, contohnya Hamas, bila dia tahan tebusan ataupun tawanan perang, apakah mereka buat naya kepada tawanan? Tidak. Kalau ikut hati tuan-tuan, sebagaimana Israel buat zalim kepada tahanan-tahanan yang terdiri daripada orang Islam Palestin, kita pun balas juga dekat tahanan kita yang kita tahan di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi kita tak buat. Hamas tak buat, tuan-tuan. Malah kalau tuan-tuan baca dalam berita, tuan-tuan boleh tengok macam mana media-media, termasuk media Israel pun, bukan setakat media Amerika, media di UK, malah media Israel pun dikeluarkan surat-surat dan bukti bagaimana tawanan-tawanan Hamas ni, tuan-tuan, yang terdiri di kalangan orang Yahudi, mereka berada dalam keadaan selamat dan mereka menceritakan pengalaman-pengalaman manis mereka, macam mana Hamas melayan mereka sewaktu dalam tahanan. Mereka tidak didera, mereka tidak dipukul, mereka tidak diseksa, mereka tidak dicabuli dan sebagainya, sebagaimana laporan apabila setiap kali tahanan Israel yang terdiri daripada orang Palestin keluar daripada tahanan Israel, mereka menceritakan pelbagai kezaliman, pelbagai penganiayaan yang dahsyat, penderaan, seksaan yang dilakukan oleh pihak berkuasa penjara Israel terhadap orang-orang Palestin sewaktu di dalam tahanan. Beza. Kerana kita berperang kerana agama. Kita berperang kerana itu adalah perintah agama. Maka tuan-tuan tengok dalam berita-berita yang dipaparkan. Ini satu surat yang ditulis dalam bahasa Hebrew dan disiarkan secara meluas. Surat ni bertarikh 23 bulan 11 tahun ni,
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Satu orang ibu kepada satu orang ibu, dia ni Yahudi, dia dua orang kena tahan, si ibu pun kena tahan, anak dia yang perempuan pun kena tahan. Dia kata apa dalam surat dia? Dia kata, my daughter felt like a queen in Gaza. Macam mana pejuang Hamas ni tuan-tuan, bila dia tahan, bila dia tahan civilian, orang-orang awam di kalangan Yahudi ni, bila Hamas tahan, dia layan elok. Malah ibu ni dia guna perkataan like a queen, macam ratu, macam pemaisuri. Itu cara Islam dalam melayani orang-orang wanita, yang mana kita tidak mencabuli dia, kita tidak ganggu dia, kita tidak tekan dia secara psikologi, kita tidak seksa dia, malah kita muliakan dia. Ini agama. Ini agama tuan-tuan. Kita bukan sekadar doa, tapi kita laksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Siapa ibu ni? Ibu ni nama Daniel Aloni. Anak dia umur 5 tahun, nama Emilia. Apa yang dia kata? Dia kata Emilia ni kata, orang yang tahan dia ni, puak Hamas yang tahan dia ni, dia kata, were like parents to her. Dia orang ni jadi macam ibu bapa, macam orang tua, macam mak dengan ayah. Dan dia kata, she had the feeling like all of you are her friends. Not just friends, but truly beloved and good. Dia tengok macam mana persekitaran dia, masa dia kena tahan ni, pejuang-pejuang Hamas ni buat macam kawan. Macam kawan. Dan bukan sekadar kawan, tapi dengan kasih sayangnya, dengan layanan baiknya. Ini contoh, tuan-tuan sekalian, bagaimana orang Islam Palestin dalam melayani tahanan-tahanan perang, berbeza dengan cara Zionis. Apa yang Zionis lakukan kepada orang-orang Palestin sewaktu ditahan dalam penjara Israel. Lepas tu si ibu ni kata apa? Dia kata, children should not be in captivity, but thanks to you and other kind people we met along the way, my daughter felt like a queen in Gaza. Dia kata, sepatutnya budak-budak ni tak bolehlah kena tahan. Dia kata, maksud dia, dia pun tak setuju dengan pejuang Hamas tangkap lepas tu tahan kanak-kanak. Dia kata, dia tak setuju, tapi dia kata dia terima kasih kepada Hamas kan, dan semua orang yang baik-baik yang mereka jumpa sepanjang peristiwa ini. Dia kata, dan dia cerita macam mana anak perempuan dia dilayan seperti seorang ratu sewaktu berada dalam tahanan di Gaza. Dan dia kata, she also said the treatment her daughter received did not leave her with psychological trauma forever. Tak ada lah trauma dari segi psikologi, berbeza dengan apa yang berlaku kepada orang-orang Palestin. Tak sama. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca media Israel sekarang ni, mereka keluarkan berita-berita, mereka kata bahawa segala gambar, video yang ditunjukkan oleh pejuang-pejuang Hamas ni nak tunjuk seolah-olah itu adalah satu perang psikologi yang dilancarkan oleh pejuang Hamas, nak bagi image Hamas ni elok, Israel ni buruk. Maknanya mereka tercabar. Mereka tercabar. Sebab setiap kali tahanan-tahanan mereka keluar, tahanan ini mesti akan menceritakan bagaimana kekejaman Israel sewaktu dalam tahanan. Tapi setiap kali tahanan Yahudi keluar, dibebaskan oleh pejuang Hamas, tahanan-tahanan yang berbangsa Yahudi ini akan cerita macam mana orang Islam layan mereka dengan layanan yang baik. Maka ini menyebabkan imej Israel menjadi sangat buruk di peringkat antarabangsa. Sebab zaman lah tuan-tuan, zaman yang berbeza banding dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Sekarang ni media sosial begitu senang diakses.
oleh orang ramai. Maka mereka dapat melihat bagaimana bezanya orang Palestin dalam melayan orang Yahudi berbanding orang Zionis yang melakukan kekejaman kepada orang-orang Palestin. Lain. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, ini merupakan antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita di Palestin. Baik. Kemudian satu lagi nas sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini sahih. Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan hadis ini hadis hasan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa kunut, berkunut selama sebulan dan dilakukan berturut-turut pada setiap sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh pada setiap rakaat yang terakhir. Jadi ini dalil kata apa? Dalil yang ni kata sembahyang fardu ni semua waktu. Semua waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lima waktu buat semua dan dilakukan pada rakaat yang terakhir selepas membaca sami Allahu liman hamidah. Dan mengikut riwayat Ibnu Abbas, Nabi mendoakan kehancuran ke atas Bani Sulaim, Ri'nin, Zakwan dan Usayyah. Dan juga dan dalam riwayatnya kata makmum di belakang Nabi, Nabi jadi imam, makmum di belakang Nabi mengaminkan doa kunut nazilah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam kunut nazilah ni dia ada benda yang sering kali ditanya oleh orang ramai. Ramai orang tanya berkenaan dengan doa kunut nazilah, iaitu wasallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan ataupun cengkamkan anjing ke atas mereka daripada anjing-anjing kamu. Ataupun setengah terjemahan Melayu dia kata bagi kuasa kepada seekor anjing daripada anjing-anjing kamu untuk memusnahkan mereka. Wasallit alaihim kalban min kilabik. Jadi kenapa kalb ni anjing? Kenapa guna perkataan anjing? Sebenarnya sidang hadirin mukminin, kalb tidak semestinya dengan makna anjing. Kalb juga dia boleh membawa maksud singa ataupun binatang buas. Dia menggambarkan bagaimana bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan supaya Allah taala hantarkan kemusnahan kepada mereka, tapi dengan menggunakan perkataan kalb, dia boleh dengan makna singa ataupun dia boleh dengan makna binatang buas. Satu doa yang bukan sahaja menggambarkan bagaimana ngerinya azab daripada Allah, kematian yang akan berlaku kepada musuh, tapi perkataan kalb, binatang buas dan singa tadi tuan-tuan, dia akan bagi semangat kepada kita dalam keadaan kita teraniaya. Kita tak akan jadi lemah, kita tak akan down. Doa-doa yang menggunakan kalimat-kalimat macam ni tuan-tuan, dia akan bagi semangat kepada kita, semangat untuk lawan. Maka ini yang penting dalam diri seorang mukmin yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan down, jangan rasa lemah, jangan rasa lembek, jangan rasa takut sehingga menyebabkan kita menyerah kepada musuh, tapi kita mesti berani dan menambahkan semangat untuk melawan terhadap musuh yang melakukan kekejaman kepada kita. Dan ada juga tuan-tuan sekalian, riwayat yang menceritakan tentang istilah Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ada riwayat yang mengatakan bahawa asal usul
doa kunut nazilah ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musuh Nabi yang merupakan sepupu Nabi sendiri. Siapa dia sepupu Nabi ni? Iaitu anak kepada Abu Lahab. Cuma para ulama berbeza pendapat. Anak Abu Lahab yang mana satu? Anak Abu Lahab yang nama apa yang Nabi baca doa ni? Allahumma sallit alaihim kal sallit alaihi kalban min kilabik. Kalau mengikut hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi, anak Abu Lahab ni nama dia Lahab bin Abu Lahab, sebab dia ni suka memaki hamun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi baca doa, Allahumma sallit alaihi kalbak, ya Allah, kirimkan ke atas mereka seekor binatang buas yang engkau ciptakan. Maka Lahab ni, tuan-tuan, Lahab bin Abi Lahab ini, satu hari dia keluar bersama dengan satu rombongan. Dia pergi ke Syam, lalu dia singgah di satu tempat dan dia kata dia takut. Dia takut dengan doa Muhammad, dia kata. Dia takut dengan doa Muhammad. Dan kita tahu bahawa golongan musyrik, termasuk orang-orang Yahudi, kalau sebut musyrik ni biasa kita rujuk sewaktu Nabi berada di Mekah. Kalau di Madinah ni yang banyaknya Yahudi, yang ramainya Yahudi. Kita tahu bahawa musuh-musuh Nabi ni mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuklah anak Abu Lahab ni. Setengah riwayat kata dia bernama Utbah. Ada yang kata nama dia Lahab dan sebagainya. Dalam riwayat ni dia kata nama dia Lahab bin Abu Lahab. Dia kata, aku takut kepada doa Muhammad. Lalu orang lain kata dekat dia, orang lain pujuk dia, tenangkan dia. Janganlah kamu takut. Kita pakat jaga ni, pakat jaga. Pakat kawal keselamatan dia. Supaya tak ada binatang buas, tak ada singa, tak ada serigala ke binatang apa ke yang akan terkam Lahab bin Abi Lahab ataupun Utbah ataupun anak Abu Lahab ini. Lalu dia orang pergi ambil barang-barang ni, susun jadi mengelilingi anak Abu Lahab. Susun, kalau kita, zaman kita hari ni, kalau kita pergi berkhemah, kita ada beg apa semua kan, ada beg, ada alat dapur dan sebagainya, apa yang kita ada tu kita susun buat mengelilingi supaya kalau ada binatang buas pun dia terhalang, dia tidak cepatlah boleh terkam. Lagu tu. Maka kawan-kawan dia dalam rombongan tersebut pakat susun barang-barang yang ada tu mengelilingi dia. Dia dalam keadaan takut, dia gelisah. Dia tahu bahawa doa Muhammad makbul, dimakbulkan oleh Allah. Maka kawan-kawan dia pakat susun barang ni, buat bulatan mengelilingi dia, dan mereka pakat duduk awasi supaya tidak ada binatang buas datang dan menyerang apa Lahab bin Abi Lahab ini. Tiba-tiba dalam keadaan mereka berjaga-jaga macam tu pun, tiba-tiba datang satu ekor binatang buas. Satu riwayat kata binatang buas itu adalah seekor singa, dan dia menyerang Lahab bin Abi Lahab. Dan dengan sebab dia terkam, dia menyerang Lahab bin Abi Lahab itu, dia membunuh dan dia bawa Lahab bin Abi Lahab itu pergi. Tuan-tuan tengok satu video harimau putih dalam zoo Singapura. Dia punya besar tu, tuan-tuan boleh tengok macam mana dia terkam dekat pekerja zoo. Pekerja zoo tu kalau tengok nama tu, nama Melayu, nama Islam. Katanya dia ada problem tekanan perasaan sampai dia nak bunuh diri. Wallahu alam, kita pun tak tahu apa punca sebenar. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube.
Macam mana harimau tu terkam dan dia cuba halang dengan baldi, dengan apa yang ada, dan harimau tu boleh gigit belakang tengkuk dia, dia boleh angkat macam tu dan dia bawa pergi. Tu nak tunjuk bagaimana kuatnya harimau ni. Dia boleh bawa kita macam tu. Dan banyaklah kalau tu tengok video zaman sekarang ni, bila dia terkam lelaki dewasa, tidak menjadi masalah bagi harimau ataupun singa untuk angkat, dia gigit dia, dia angkat kita, dia bawa pergi. Dan itulah yang berlaku kepada Lahab bin Abi Lahab. Dan Al-Hakim kata hadis ni sahih isnad dia, dan dia kata bahawa ini dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Manakala Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu riwayat dengan perkataan kalban min kilabik, ada beza sikit dia, ada beza sikit. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan juga itulah juga yang dipersetujui oleh Al-Imam Ash-Shawkani dalam Nailul Awtar, dan juga Al-Aini dalam Umdatul Qari dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, sidang hadirin mukminin, bagaimana perkataan anjing tu yang kita duk sebut tu, yang mana ada ulama dia terjemah bukan anjing, tapi dia adalah singa ataupun binatang buas. Dan ada juga pendapat yang kata kalb itu merujuk kepada malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk menolong dan menghancurkan musuh-musuh yang melakukan kezaliman. Jadi adalah pelbagai pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan istilah kalban min kilabik. Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, apa yang kita dapati berdasarkan kepada riwayat yang kita baca tadi, itu menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada setiap waktu. Dan kebanyakan riwayat yang ada menunjukkan bahawa Nabi paling banyak Nabi buat pada waktu sembahyang subuh, paling banyak pada waktu sembahyang subuh. Dari segi hierarki, dari segi ranking, paling banyak Nabi baca kunut nazilah ni sembahyang subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling banyak lepas daripada sembahyang subuh, sembahyang maghrib. Yang ketiga, sembahyang isyak. Yang keempat, sembahyang zuhur. Dan asar yang paling sedikit berbanding dengan kesemua lima waktu sembahyang fardu tadi. Jadi kalau tengok, walaupun semua waktu Nabi baca kunut nazilah, tapi dari segi yang mana lebih kerap yang dibaca oleh Nabi, maka yang paling banyak ialah sembahyang subuh, dan yang paling sikit adalah sembahyang asar. Dan dalam majmu' fatawa Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata bahawa disyariatkan melakukan doa kunut apabila berlaku musibah pada waktu sembahyang subuh dan juga sembahyang fardu yang lain. Jadi Imam Ibn Taymiyah dia sebut secara khusus waktu sembahyang subuh dan waktu sembahyang lain, dia kata sembahyang fardu yang lain. Untuk apa? Untuk kita mendoakan orang-orang mukmin, satu. Dan yang keduanya, mendoakan keburukan, kemusnahan terhadap musuh-musuh di kalangan kufar. Dan dia kata bahawa inilah yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana Umar berdoa dengan kunut nazilah. Dengan kunut nazilah yang dilakukan oleh Umar untuk memerangi golongan Nasara, maka itu yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Kata Imam Ibn Qayyim, berdasarkan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan doa kunut hanya ketika berlaku musibah. Bila musibah aja doa kunut. Dan Nabi tidak melakukan doa kunut jikalau tidak ada musibah.
Kalau musibah tak ada, tak baca kunut. Kalau ada musibah, baca kunut. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ianya tidak dikhususkan pada sembahyang subuh sahaja. Walaupun memang Nabi membaca paling banyak sewaktu sembahyang subuh. Itu pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian, doa kunut ni elok panjang ke pendek? Doa kunut, kunut nazilah ni baik panjang ke baik pendek? Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa yang lebih tepat, yang lebih tepat doa kunut ini ialah seringkas yang mungkin. Jangan panjang tak, sampai lenguh kita doa angkat tangan ni tak habis-habis lagi. Maka sebahagian ulama kata tidak sesuai kunut nazilah itu dibaca dengan bacaan yang panjang, kerana berdasarkan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca kunut dengan bacaan yang pendek dan Nabi tidak membaca kunut dengan bacaan yang panjang. Contohnya hadis Anas bin Malik, dia tanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kunut pada sembahyang subuh? Ini sahih Muslim. Anas bin Malik menjawab, ya, selepas rukuk dengan doa yang ringkas. Itu jawapan Anas bin Malik. Lepas rukuk, bangun daripada rukuk, doa dengan doa yang ringkas. Dan kalau kita tengok doa kunut yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang panjang. Semua doa kunut yang dibaca oleh Nabi, semuanya pendek-pendek belaka. Maka bila kita nak melakukan doa kunut, tuan-tuan, maka kita pilihlah yang pendek-pendek, yang ringkas, sebab itu yang lebih sesuai dan lebih tepat dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu, mudah-mudahan kita dapat sebersedikit manfaat daripada perbincangan berkenaan dengan kunut nazilah ini. Akhirnya tuan-tuan, kunut nazilah ini dia tidak ada lafaz yang tertentu. Tidak ada lafaz yang tertentu. Kita boleh pelbagaikan doa kunut nazilah bergantung kepada situasi kita, bergantung kepada musibah yang berlaku kepada kita. Contohnya Imam Ibn Taymiyah kata disunatkan melakukan kunut nazilah ketika ada musibah, dan disunatkan juga mendoakan orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang sedang diperangi oleh musuh. Maka dia bergantung kepada keadaan yang berlaku pada waktu itu, tanpa kita terikat, tanpa kita terikat dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Maka itu satu keluasan, satu kemudahan untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melindungi kita semua, termasuk saudara-saudara kita di Palestin, daripada bala bencana, daripada kezaliman yang dilakukan oleh musuh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.